Nikita Mirzani dituding pansos karena komentari polemik Week-Week Online Artis PA. Ini jawaban telak Nikita Mirzani. Artis sensasional Nikita Mirzani terseret dalam kasus Week-Week Online yang diduga menyeret oknum finalis Putri Pariwisata MCH 2016 berinisial PA. PA yang kemudian dikabarkan merujuk pada Putri Amelia sampai ramai diberitakan hingga fotonya pun dipajang di berbagai akun gosip memantik reaksi Nikita Mirzani di akun Insert Live. Apanya yang aduhai sih? Melendung gitu, kata Nikita Mirzani di unggahan Putri Amelia. Ternyata komentar Nikita Mirzani disambut bulian beberapa warganet. Banyak yang menyebutnya pansos alias panjat sosial hingga dianggap tak lagi laku dan sengaja nimbrung di kasus yang lagi viral ini. Belum lagi netizen mengingatkan Nikita yang juga namanya sempat ramai dikabarkan digerebek pada kasus yang selama beberapa tahun lalu meski akhirnya tidak terbukti. Komentar warganet yang ramai pro dan kontra atas tanggapan di kolom komentar unggahan Putri Amelia membuat Nikita langsung bereaksi. Dia menyebut salah jika disebut tak lagi laku di TV hingga membuatnya harus pansos. Mantan istri di Pola TV ini malah menyebut sedang ada program baru di televisi yang diisi olehnya. Masa sih udah enggak laku di TV? Yakin? Tunggu program baru Nyai Ah. Nikita kepoin tiap hari Senin sampai Jumat di Trans TV. Selamat menonton ya. Minggu depan, jawabnya atas tudingan warganet yang kontra atas sikapnya. Itulah guys, jawaban menohok Nikita Mirzani atas dirinya yang dituding pansos karena ikut komentari kasus Week-Week Online yang lagi viral. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.